yang terakhir. Arahkan pandangan mata ke hulu panjang awal. Kita liput dan kita cover. Ini dia yang kita nanti-nanti. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Jenderal Bintang 5 dari Kabupaten Kuantan Singi ini, Bintang 4 ini, akankah mampu mempertahankan marwahnya pada sore ini? Atau barangkali tidak tutup kemungkinan akan bergalah pulang ke kampung halaman. Inilah hilir ke-15, si Posan Rimbo. Dr. Mardianto MP, petunjuk Mogruh dari Pau Angit, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singi, jalan sebelah kiri. Berhadapan dengan putri bungsu selingkuh alam, sahabat Raja Andrea dan Dodi Noveldi SPBU dari Sungai Guntung Tengah, Kecamatan Rengan Inhu, yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, dari kejauhan tempat kami melaporkan, tampaknya haluan si Posan Rimbo dari Pulau Angin Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singi ini, tampaknya berdiri sudah si bocah cilik yang berada di haluan si Posan Rimbo dengan kostum orange. Tampaknya masih melenggak-lenggok sebagai bahasa isyarat si Posan Rimbo dari Pulau Angin, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singi, berada di depan. Tertinggal masih putri bungsu selingkuh alam yang berlatih dari pagi sampai malam. Akankah fisik tidak keram, jalur juga tidak karam, kemenangan dapat digenggam? Masih ada harapan menjelang menembus ke panjang pemisah yang terakhir ini. Nah, membelah sudah panjang pemisah yang kelima, tampaknya sang Jenderal Bintang 4 dari Pau Angin, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singi ini, tidak tanggung-tanggung, gas full, gas habis tampaknya, mencoba dengan sekuat tenaga memperlihatkan di hadapan supporter dan pendukungnya bahwa si Posan Rimbo ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Namun putri bungsu selingkuh alam dari Sungai Guntung ini masih mencoba dengan sekuat tenaga menipis dan memperpendek menjelang menembus ke panjang pemisah yang terakhir. 1, 2, 3, jump!